sebenarnya dimanfaatkan oleh korporat. Misalnya ketika lahan itu diambil sekian ribu hektar, dikelola satu dua bulan, satu enam bulan, sebenarnya itu meninggalkan. Dan saya telah menolak perpanjangan, saya tidak menolak perpanjangan terakhir 2018. Nah, lahan-lahan ini nanti akan kita manfaatkan dengan baik. Sehingga di dalam kegiatan ini di kawasan yang ada ini, kami telah mengusulkan ke pertama DPR dan kementerian-kementerian itu sendiri terkait dengan harga itu sendiri. Mungkin dari 173.234 lebih ya hektar itu yang harus dapat. Dari 176 ada 176 desa, baru 60 yang kami lakukan. Dan alhamdulillah kemarin sudah berapa diserahkan dan termasuk dan ada kembali dari Malaysia dan beberapa titik. Nah, hal-hal ini yang ingin kami lakukan bahwa pemanfaatan reforma agraria dan perhutanan sosial ini, perhutanan sosial yang kami dorong di sini ini terkait dengan perhutanan sosial yang berbasis masyarakat, bukan berbasis pribadi. Berbasis masyarakat bahwa kawasan ini bisa diolah dan dikelola oleh masyarakat, nilainya untuk kehidupan masyarakat itu sendiri, ya, tidak dalam bentuk-bentuk usaha korporat terkait. Kemudian terkait dengan pemanfaatan ini, kami melakukan tindak lanjut dari program dalam rangka menguatkan kawasan itu sendiri. Yang pertama, bekerja sama karena terbatasnya dana APBD kami sangat terbatas, ya. Terbatas dana kami coba mengelola ada beberapa kawasan bekerja sama dengan Bangladesh. 5 hektar lebih kawasan-kawasan itu kami coba tanam tanaman-tanaman endemik, ya, karena memang sebenarnya masih banyak, tapi kita coba di 5 hektar lebih.